Selamat berjumpa kembali dalam Public Relation. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen krisis. Terdapat dua hal penting terkait hal ini, yaitu manajemen krisis dan manajemen isu. Contoh-contoh krisis, misalnya bencana alam, banjir, gempa, gunung meletus, dan lain sebagainya, kecelakaan pesawat, dan berbagai krisis yang terjadi, baik terkait dengan alam ataupun terkait dengan kerusakan alat. Krisis terjadi ketika penjualan jatuh dan keuntungan berkurang. Terkait dengan krisis ini, terdapat tiga kata yang penting, yaitu kondisi yang genting, kemudian adanya tekanan kuat baik dari luar, dari masyarakat, pemerintah, dan LSM misalnya, dan kemudian ada ketegangan sengit di dalam, ketegangan dan kekhawatiran di internal perusahaan, dan kemudian ada saling menyerang baik di internal ataupun dengan hubungannya dengan eksternal. Manajemen isu mencegah terjadinya krisis. Beberapa hal yang dilakukan adalah mengidentifikasi yang spesifik, kemudian pengambilan tindakan atas kebijakan publik yang menjadi perhatian organisasi. Jadi manajemen isu berupaya mencegah terjadinya situasi krisis melalui identifikasi yang spesifik dan pengambilan tindakan atas kebijakan publik yang menjadi perhatian organisasi. Sesuatu dikatakan krisis, misalnya jika suatu perusahaan tidak lagi muncul di halaman bisnis suatu koran, namun kemudian mengisi halaman depan dengan pemberitaan negatif. Dengan adanya pemberitaan negatif di halaman depan tersebut, perusahaan langsung berhadapan dengan masyarakat dengan sangkaan subjektifnya. Kondisi inilah yang amat dikhawatirkan dan ini sudah masuk krisis begitu. Dalam kondisi ini, tingkat pencermatan media telah mencapai suatu level yang kritis. Manajemen krisis itu sendiri adalah respon terencana dari suatu perusahaan untuk menghadapi suatu krisis. Dalam manajemen krisis ini, perusahaan berupaya menyelamatkan diri dari situasi yang bisa saja akan membawa perusahaan terperosok ke dalam kondisi yang jauh lebih sulit atau bahkan membuat perusahaan tersebut bangkrut.
kalau tidak diselesaikan dengan baik. Terkait penanganan krisis ini, beberapa hal penting yang perlu dipikirkan adalah tentang perencanaan, tentang tim manajemen, kemudian proses komunikasi itu sendiri, yaitu operasionalisasi perencanaan ketika mulai terjadi krisis, dan kemudian evaluasi pasca krisis. Pada tahap perencanaan, misalnya, kalau terjadi suatu gangguan telekomunikasi atau listrik dan itu akan membuat kantor menjadi tutup. Nah, perencanaan seperti apa yang dilakukan jika terjadi krisis seperti itu? Kemudian, person-person siapa yang akan menangani dan masuk dalam tim manajemen krisis tersebut? Dan kemudian bagaimana operasionalisasi dari perencanaan ketika krisis itu terjadi sehingga krisis bisa diselesaikan dan kemudian dilakukan evaluasi pasca krisis. Saya kira itu pembahasan singkat kali ini terkait dengan manajemen krisis dan manajemen isu. Jika Anda merasa materi ini bermanfaat, maka jangan lupa like dan subscribe agar ke depan Anda bisa tetap menerima materi-materi sejenis. Terima kasih.